Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya nih, Daryl? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat ya. Pagi masih ada acara tadi ya? Gak Masih. ada sama sekali, Pak. Justru malah saya mau nanya, Pak. Acara yang sunlight-nya itu dipindahin jadi sore, Pak. Bisa gimana itu, Pak? Oh, iya, saya nggak tahu. Harusnya tadi pagi. Jam berapa nanti? Habis asar? Ya, bisa asar, Pak. Oh ya, berarti kalau habis asar dibatalin aja, ntar ganti besok lagi aja. Saya juga Oh, nggak iya. tahu Iya, tadi. Sampai buka puasa ya? sampai buka puasa, Pak. Oh iya, ya udah. Kalau hari Minggu ada lagi nggak? Nggak ada. Kagak ada kosong. Oh, kosong ya. Mm-mm. Oke, baik, kita lanjut ya. Kemarin sudah di nomor 36. Kemudian, oh ini masih ada lagi. Ini kamera ternyata ada dua nomor ya. Soal tentang kamera. Oke, silakan Daryl nomor 40 dibaca. Ya, seorang pengamat mengambil gambar sebuah komet dengan kamera yang memiliki ukuran piksel sebesar 4,9 nanometer dan panjang fokus sebesar 600 mm. Jika pada gambar yang diambil komet menempati 20 piksel, maka diameter sudut komet adalah Mau coba ngerjain? Ini harus ada, udah ada bayangan nih. Gak jauh beda kan sebenarnya dengan yang ini. Gambarnya sama lah kayak gini, ya kan? Iya sih, Pak. Ada lensa, di sini ada bayangan. Kan sebenarnya itu aja. Bendanya ada di sebelah kiri. Coba. Jadi simpel aja karena ini kamera. Saya nggak tahu kenapa mereka munculkan kamera ya, atau mungkin karena simpel-simpel aja gitu ya. Karena biasanya kan teleskop ya. Dan kita tahu Iya, kalau Pak. kita moto kamera pun, moto menggunakan kamera pun sebenarnya nggak terlalu dapat juga sih. Tapi kalau fokusnya atau lensanya yang besar mungkin bagus juga. Atau biasanya kamera ini digunakan sebagai tambahan teleskop gitu. Jadi kalau eyepiece-nya ditempelin kamera itu bisa juga. Karena ada beberapa teleskop ya, mereka punya handle untuk menambahkan kamera, bahkan menambahkan apa? Smartphone di sini. Gitu. Ya. Jadi kita tinggal lihat gambarnya di sini aja. Kita nggak perlu menggunakan eyepiece-nya, tapi kita lihat di layar apa? Di layar HP gitu. Jadi HP-nya nempel ya ke teleskop. Atau ada lensa di teleskop, kemudian kameranya itu ditambahkan di teleskopnya seperti USB kamera. Ya. USB kamera. Kamu udah cari ini belum USB kamera? USB kamera. Nah. Nah. Nanti gambarnya Bentar. ada di mana nih? Ada di laptop kita ngelihatnya gitu. Oke, nanti mungkin bisa kita coba pas hari Kamis kali ya. Kenapa, Pak? Kita Pas hari ngamatin, Pak. Kamis, ya contoh saja gitu ya.
Itu ya memang baru Kamis itu tanggal 14, baru 12 Ramadan ya. Ya mungkin sudah besar lah bulannya. Sudah gede. Pas bulan purnama berarti 15 Ramadan itu tanggal 17 ya. Tanggal 17. Ya, tanggal 17. Jadi kalau sekarang ini tanggal berapa nih? Oh, tanggal 9, Pak. Tanggal 9 berarti berapa Ramadan nih? Tanggal 7, masalah ya, Pak. 7. Kira-kira bentuk bulannya seperti apa? Terakhir saya lihat kalau setengah bulan ya, Pak. Hah? Ya, setengah bulan. Ya, seperti itu. Bulan baru, maka gelap saja. Ya kan, cuma ada sebaris di sebelah kiri. Jadi, gini saja. Ini barisnya, garisnya juga tipis saja sebenarnya. Nanti tanggal 7, bentuknya gini ya. Separo. Separonya separo kiri ya. Separo kiri atau separo kanan? Separuh kiri dulu kalau nggak salah, Pak. Oke, karena kalau misalkan ini timur, ini barat, maka matahari ada di barat ya. Nah, kira-kira gini. Ini tanggal 7. Tanggal 14 atau 15 ya. Berarti kan 14-15 gitu ya. Itu nanti bulat ya. Kemudian tanggal 22 atau 23 itu sudah mulai separo lagi. Cuma separonya yang sebelah sini ya. Iya, Pak. Nah, ini sudah ketutup lagi. Maka pada posisi ini kita tidak akan melihatnya di sore menjelang malam ya. Tetapi kita akan melihatnya. Kalau seperti ini kan berarti matahari ada di mana nih? Kalau bentuk bulannya kayak gini. Ini artinya bagian siang ya. Iya, Pak. Nah, berarti matahari ada di mana? Di bagian timur. Nah, bagian timur. Kira-kira gitu. Ya, bagian timur. Ya, seperti itu. Kemudian dia akan tanggal 30. Kecil ya, berarti dia ada di sisi barat ya. Jadi kalau pagi-pagi itu baru kelihatan. Pagi-pagi baru kelihatan. Kira-kira gitu. Ya. Nah, itu beberapa perbedaan. Oke. Oke, ini saya bantu. Ini ada lensanya. Ya, Pak. Sederhana. Kameranya satu lensa ya. Objeknya ada di mana? Di kiri apa di kanan? Iya, Pak. Objeknya di mana? Ya, di kanan, Pak, misal. Ya, objeknya di kanan. Bayangannya di mana? Bayangannya di ya di tengah-tengah lensanya, Pak. Di sini. Eh, bukan ya di antaranya. Di antara mana? Di sini. Ya, bisa jadi gitu, Pak. Kalau kamu Eh. punya kamera, kameranya kan bentuknya kotak. Kamera HP deh. Makanya kalau kamera HP itu, ini bagian belakang ya. Ya, Pak. Kalau kamera HP itu misalkan bentuknya seperti ini. Sini ada bunder ya. Iya, Pak. Nah, ini jaraknya kecil banget nih. Maka di sebelah sini saja sudah layar. Berarti jarak sensornya itu udah deket banget di sini, gitu. Ya, jadi kalau dari samping itu sangat kecil.
Ketebalan HP berapa nih? Mungkin 1 atau 1,5 senti ya? Ya, mungkin, Pak. Nah, itu sangat kecil. Ya, jadi kalau dari samping, kita lihat dari samping saja. Nah, di sini ada sensornya lah. Gitu. Jadi bayangan di sini. CCD. Bayangannya juga bulat juga. Oke, sampai sini apakah bisa dipahami? Bisa, Pak. Saya. Oke, yang pertama perlu kita pahami bahwa cahaya yang dari sisi atas ini akan masuk ke lensa, kamu gambar aja ke tengah. Cahaya yang masuk menuju pusat lensa itu akan diteruskan. Nah, sampai di sini. Kemudian cahaya yang dari bawah ini juga sama, ke tengah. Ini sebenarnya ngambil yang sederhana ya. Nah, ini dua garis. Sana. Sehingga dia akan diteruskan ya. Sampai sini apakah bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa. Sehingga kalau di sini ada sebuah spot dari objeknya, maka spot dari bayangannya itu ada di atas. Sifat bayangan apa nih, Daryl? Kalau kayak gini. Terbalik, Pak. Terbalik, apalagi? Ada tiga. Dimiringkan. Dimiringkan apanya? Dimiringkan jur apa itu? Ya arahnya gitu, Pak. Oh, Ada yang cahayanya. pertama kalau sifat bayangan itu ada tiga, mengacu apa? Posisi gambar ya. Berarti kalau seperti ini terbalik, ya kan? Itu terbalik. Yang kedua itu mengacu kepada perbesarannya. Kita lihat ukurannya bagaimana? Mengecil. Nah, mengecil, diperkecil. Nah, itu kalau ditanyakan sifat bayangan, ya. Ini objek. Ini bayangan. Ya, jadi sifat bayangan. Tadi yang pertama apa? Terbalik. Kedua, diperkecil ya. Iya, Pak. Satu lagi. Dibiaskan. Sinarnya dibiaskan. Iya. Nah, itu aja. Nyata. Nyata artinya bisa ditangkap oleh layar. Kemarin kita praktek ada layarnya. Warna layarnya apa? Masih ingat nggak? Layar. Yang Nama kemarin. layarnya. Warna layarnya pakai apa tuh? Yang kamu ngelihat bayangan panah. Bayangan anak panah. Lensa. Iya, dari lensa. Terus, kamu ngelihat bayangannya pakai apa kemarin? Posisi bayangannya. Ngelihat bayangannya dari apa ya, Pak? Kan ada lampu nih di sini. Ya. Ya, Lampunya Pak. terang kan? Ya. Melewati celah ini kan? Masuk ya? Ya, Pak. Kemudian di sini ada lensa. Terbentuk bayangan ya. Bayangannya di mana yang sebelah kiri? Ada layar kan? Ya, Pak. Warna apa nih kemarin? Warna kuning. Putih. Putih. Layarnya yang putih gitu. Oh. Karena ada bayangannya di sini. Bayangannya nanti seperti apa nih? Yang kamu temukan. Bayangannya nanti akan terbalik dan diperkecil. Ya, gitu. Perkecil. Gitu ya. Nah, kalau di sini layarnya adalah sensor tadi, CCD. Nah, sensornya nanti ada ukuran pikselnya.
Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Bisa dimengerti, Pak. Oke. Ukuran piksel 4,9 mikrometer. Nah, berarti kalau 20 piksel diameter ya. Oke. Diameter sama dengan 20 piksel. Berarti jaraknya berapa nih? Jarak jarak diameternya, Pak. Ya, diameter. Satu piksel. Artinya 1 piksel sama dengan 4,9. Ya. Kalau 20 piksel. Jadi 4,9 kali 20. Oke. Silakan dibantu dihitung, Daryl. Delapan, Pak. Berapa? 98. Ya, udah dapat ukurannya, diameter. Gitu kan? Biar gampang nih diameternya ini aja. Oke. Jadi ada warna hijaunya berarti di atas ya. Diameternya yang vertikal aja. Ini diameter. Oke, udah dapat. Kemudian yang mau ditanyakan apa sih sebenarnya? Diameter sudut komet. Apa itu yang diameter petakan, sudut? Pak. Kenapa? Yang ditanya teta kan, Pak? Iya, teta yang mana? Tetanya yang bisa dihitung dari paralaks gitu, Pak. Iya, kalau di gambar ini yang mana coba? Bisa ditandain nggak menurut kamu? Di mana ya? Ini kometnya ya. Ini harusnya kometnya ada ekornya ya. Tapi kita ambil yang kepalanya aja lah. Gitu. Misalnya ada ekor di Iya. belakang gitu ya. Panjang. Di sekitar sini, Pak. Ini kan? Ya, betul. Langsung aja semua. Nah, Langsung aja semua. Iya iya. gitu. Kan Ini nanti diameternya. kenapa? Enggak apa, enggak. Enggak jadi. Oke, diameter yang biru ya. Jadi kalau dilihat semuanya. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Enggak, Bang, enggak ada. Oke. Kira-kira bagaimana mencari diameter nih? Nah, itu udah bagus tuh. Udah bisa menentukan posisinya di sana. Cara nyari diameternya kan kalau nggak salah tetanya itu sama dengan diameter yang kita apa tuh yang diameter yang kita dapat per panjang fokus ya, Pak. Berapa? Berapa ya? Ya, jadi kalau ada objek ini ada diameter D, ya, kemudian jaraknya itu D. Nah, ini yang udah kamu gambar nih. D, berarti theta apa? Diameter dibagi dengan Diameter, Pak. jarak. Jarak. Ya nanti ini istilahnya dengan paralaks gitu kan. Kalau paralaks tetanya itu nanti 1 detik busur ya diukur dalam 1 detik busur. Nah kita nggak tahu diameter komet, kita nggak tahu juga jarak komet itu, nggak ada kan? Nggak ada, Pak. Nah, wah, kalau gitu dapat dari mana nih? Yang kita tahu diameter bayangan yang ada di posisi bayangan. Nah, kita lihat ke belakang, ya kan? Hilang. Oke.
Yang punya kamu saya hapus dulu ya, yang ini aja. Ya. Nilai teta ini akan sama dengan sudut yang ada di belakang ya. Nah, ini. Sama nggak tetanya? Sama, Pak. Sama. Karena ini kalau ada dua garis gini berpotongan, pasti sudut ini teta akan sama dengan sudut yang di belakang. Bisa dipahami ya? Tidak, Pak. Nah, berarti kalau kita pakai rumus teta ini, rumusnya jadi apa dong? Nih, teta. Rumusnya apa? Rumusnya Kalau yang sebelah kanan, rumusnya ini. Diameter komet dibagi jarak komet ke lensa. Kalau yang sebelah kiri, ini jarak jarak ini ke sininya itu panjang fokus ya, Pak? nah, tahu dari mana kok panjang fokus? Benar. Ya, bayangannya kan di situ. Betul. Bayangannya di situ benar, di fokus. Ya, jadi kalau kita menggunakan teleskop atau kamera dengan satu lensa, objek yang sangat jauh itu bayangannya akan ada di fokus gitu. Tapi sebenarnya tidak benar-benar di fokus ya. Tapi sebagai pendekatan memang mendekati fokus. Gitu. Jadi kita bisa bilang sebagai pendekatan yang bagus ya boleh D-nya itu ada di fokus, ya. Iya, Pak. Oke. Ya, kadang kalau lensa-lensa kecil, jarak 5 meter, 10 meter aja sudah dianggap objek yang jauh. Gitu. Maka bayang bisa dianggap sebagai apa berada di fokus. Makanya kalau lensa kameranya di HP, ya kan? Maka jarak apa? Karena jaraknya kecil, mau nggak mau fokus lensanya juga harus kecil. Gitu. Sehingga karena keterbatasan kesulitan produksi, kalau makin kecil kan makin sulit ya. Iya, Pak. Maka untuk beberapa smartphone yang tipis, mereka tidak bisa mengurangi posisi lensanya yang harus tipis juga. Jadi sehingga jarak di posisi lensa, ketebalan smartphone itu akan tebal, tetap dijaga tebal ya. Iya, Gitu. Pak. Ya. Jadi mungkin body di yang tidak ada lensanya, bodinya tipis, tapi kalau di pas lensa, bodinya tetap tebal. Nah, ini memang ada kendala dari bentuk lensa. Lensa ini memang tidak bisa dihindari ya, karena memang nggak ada gantinya. Ya, harus pakai lensa. Oke, kita mulai. D-nya berapa nih? D-nya ya dia belum diperbesar kan ya, Pak? Nah, kalau ini udah nggak ada perbesaran. Ya karena diperkecil sih ya, jadi bayangan ya. Ya, Iya, D-nya jadi D bayang. ini. 98 mikro. Kemudian D kecilnya berapa nih? D kecilnya 600. Ya, 600 mm. Terus diapain? Ya, dibagi. Diapain? Dibagi. Ya, dibagi lah, Pak. Nah, samain dulu satuannya. Mikrometer di sini, milimeter. Mau dirubah kemana? Mikro atau mili? Milimeter, Pak. Oke, 1 mikrometer berapa milimeter? 10 pangkat min 9 milimeter, Pak. 1 mikrometer ke milimeter ya? Iya, Pak. 10 pangkat min 9 Iya. milimeter. Meter. Kalau 10 pangkat min 9 itu ke kilometer.
Nah, berapa tuh? Jadi kalau ke milimeter berapa? Kalau ke milimeter berarti 9,8 dikali 10,4 Ntar dulu, gitu. 1 mikro belum dapat nih. Berapa milimeter? 1 mikro. Iya, kalau tadi Oh ya. kamu nyebut 10 pangkat min 9 itu ke kilometer, 10 pangkat min 9. Berarti sekitar 10 pangkat min 3, Pak. Nah, bagus. 10 pangkat min 3. Ya, jadi 98 kali 10 pangkat min 3 milimeter. Dibagi 600 milimeter. Oke, silakan. Dapatnya berapa? Bisa dibantu Iya. dihitung? 98, 15-an ya? 1,63333333 kali 10 pangkat 4. 633 ya? Ya, 633. Kali 10 pangkat? 4. Min 4. Salah. Satuannya apa nih sekarang? Kalau ini kan habis ya. Masih. Iya, masih milimeter kan, Pak? Habis milimeter dibagi milimeter. Oh, udah ganti radian sekarang. Ah, bagus radian. Nah, sekarang bagaimana mengubah dari satuan radian menjadi detik busur ya? Oke, iya, Pak. Nah, berapa detik busur nih? Nah, dikali 206,265. Ya kan, Pak? Dikali berapa? 2. 206,265. Kalau yang kayak gini, saya malah suka lupa nih. Eh. Kali berapa? 262,265. Eh, bukan 206. 206,265. Hey, 206. Gini. Koma Eh, atau apa? 206 ke 265? Ya, koma, Pak. Koma ya? Iya. Oke. Koma. Oke, terus? Kalau dikali? Hasilnya 0,0336. 0,0336. 336. Satu koma nol tiga tiga enam. Eh, yang mana, Pak? Apa, Pak? Nih, kalau dikali Bukan, Pak, tadi. berapa ya, Pak? Nol koma nol tiga tiga enam bukan satu, Pak. 0,0336. Tiga tiga enam. Iya, Pak. Oh gini ya. 0,0336 detik busur berarti Iya, ya. Pak. Jawabannya agak gede. Coba kita cek dulu ya. Ini koma atau 206.000 kali? Coba kita tes ya. Satu radian berapa derajat?
Satu radian lima apa ya, Pak? 50-an ya. Ya, 57,2. 57,2. Iya, Pak. Jadi kita mulai dari pi radian itu sama dengan 180 derajat ya. Jadi 1 Iya, Pak. radian sama dengan 180 dibagi pi. 57, 57,2, Pak.2 ya. Jadi 180 Sebenarnya dibagi. 5,3 aja deh, Pak. Soalnya 29 ya. 3 Nah, aja, Pak. boleh 57,3 derajat ya. Iya, Pak. Oke. Jadi 1 radian 57,3 derajat. Nah, 1 radian 57,3 kalau mau dijadikan detik, detik busur. Detik, menit busur. Berarti dikali 60 ya. Coba kalau dikali 60 berapa, Darren? 300-an ya. 57,3 dikali 60. 3.438. 3.438. Iya, Pak. Berarti satu ya, ini namanya menit busur, berarti satu radian 57,3 kali 60, 60-nya dua kali ya. Nah, ini baru jadi detik busur, berapa tuh? Atau 343, 3.438 kali 60, berapa nih? Dikali 60. Ini kayaknya ini. 2000. Ya, hasilnya mirip sih, Pak. 2680. 206. Ya, 206, 200, 206, 280. Oke, tetap kita gunakan yang angka ini ya, 206, 265 ya. Iya, Pak. Oke, karena di sini kita melakukan beberapa pembulatan. Ya, terutama di sini ya. Iya, Pak. Oke, jadi next time yang lebih akurat berarti kita bisa hitung 180 dibagi dengan pi kali 60 kali 60. Nah, gitu. Ya, ini mungkin 206, 265. Oke, jadi ini 206 ribu ya. Iya, Pak. Berarti kamu udah hafal nih angka ini nih, magic number. Mungkin begitu, Pak. Nah, berarti ini hasilnya berapa? Berarti tadi nambah 265-nya jadi 1000, berarti ini geser 1, 2, 3. Oke, jadi sekitar 33,6 detik. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Maaf, Pak. Serbunya dapat dari mana, Pak? Yang mana? Yang tadi 206.265 kata Bapak tambah 1.000 gitu. Iya, maksudnya kalau ini koma, Oh. kalau dikali kan hasilnya tadi 0,336. Ya. Tapi kalau ininya dikali dengan 206.265, itu hasilnya jadi tinggal digeser aja komanya menjadi 33,6 gitu. Ah, iya, Pak. Ya. Oke. Jadi kalau komanya kita hilangkan berarti hasilnya ya 33,6. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Enggak, Pak, enggak ada. Oke. Jadi yang perlu diingat mungkin satu detik busur itu sekitar 200 ribuan gitu ya. Iya, Pak. 200 ribuan maksudnya satu radian sekitar 200 ribuan detik busur gitu. Ya, ini biasanya angkon santa ada di soal. Tapi bagus juga kamu tadi sudah ingat gitu. Ini apal nih kamu nih dapat. Ada catatan? Enggak? Ada sih, Pak. Oke, bagus. Nah, mungkin tadi kamu tulisannya titik kali.
Jadi ribuan dianggap koma. Nah, ini harus hati-hati. Atau gimana? Biar nggak lupa. Ya, mungkin begitu, Pak. Ya. Nah. Nah, ini cara menghitung yang lebih cepat ya. Kalau kita ingat sih lebih cepat. Tapi kalau nggak ingat ya berarti dari awal lagi aja sebenarnya kan. Ini. Saya sendiri termasuk sudah mulai kurang kuat di ingatan ya. Jadi saya ambil dari dasarnya terus ngitung lagi. Jadi prosesnya lebih lama. Oke, mungkin kamu ingatannya bagus lah. Jawabannya yang mana nih berarti? Berapa? Oh, itu yang E, Pak. Yang Kurang E. lebih. Ya, sekitar 3-4. Jadi modelnya seperti itu ya. Iya, Pak. Oke, silakan. Apakah ada pertanyaan di soal ini? Enggak, Pak. Bisa ada yang ngerti. Saya. Oke, ini soal terakhir ya di tema tentang fisika. Nanti kita lanjut lagi yang belum ya, berarti muter lagi nih sekarang. Ini mungkin nanti videonya saya coba potong-potong per soal gitu ya, per soal. Kemudian dijadikan satu playlist. Nah, ini bisa dibaca-baca lagi. Daryl suka ngedit-ngedit video nggak kamu? Nah, kalau ada kepentingan aja sih, Pak. Saya Ada nggak ada. kepentingan ya. Iya. Nah, termasuk cara kita mengerjakan juga bisa seperti itu. Cari saja yang termudah dulu ya. Yang termudah dulu. Oke, jadi minimal kalau kita ada catatan, ada record, kita punya checklist nanti. Ya, ada checklist misalkan soal oh ini udah ini lewat nggak bisa, oh yang ini perlu ditanya, ada yang nggak jelas gitu ya, Daryl ya. Ya, Pak. Oke, ini soal 1, 2, 3. Kayaknya kalau soal-soal teori, mungkin kamu bisa bikin penjelasannya dari soal-soal teori. Seperti apa itu, Pak? Iya, kayak soal-soal ini kan. Maksudnya soal yang masih di soal ini. Masih di Nih, kayak gini. 2021. Iya, 2021. Kayak misalkan, mana tadi soal? Saya share dulu. Nih, kayak misalkan nomor satu, kamu bikin penjelasan. Nomor satu, dibangun melalui proses akresi dari awan gas dan debu primordial. Kamu jelaskan. Sehingga jawabannya yang mana? Gitu ya. Nomor dua, nah ini juga sama. Ini kan teori kan? Teori-teori. Ini bagus nih kalau kamu bisa bikin nih ya. Nanti Ya, iya, Pak. ratingnya itu bisa banyak. Oke. Nah. Ya. Oke. Sekarang kita masuk ke nomor 6 ya. Iya, Pak. Oke, nomor 6 nih sudah mulai masuk koordinat atau ada tema lain ya? Nah, ada mungkin kita bahas satu-satu nanti.
Wah, ini saya harus punya checklist juga nih, jangan sampai double nantinya. Ya. So. Kalau nggak salah nomor 6 jawabannya A ya, Pak. Oke, silakan bisa dibantu penjelasannya seperti apa? Kalau bintang polaris kan dia bintang yang terletak di paling utara banget ya, Pak. Paling utara di bintang utara gitu, Pak. Dia kayak Kemudian, ya mungkin letaknya kayak ya jangan gambar gitu. bagus tuh Kayak gitu. gambarnya. Kalau nggak salah kayak gini, gini, begini. Pokoknya anggaplah ini kayak bagian utara gitu. Nah, Polaris ada di sininya gitu. Jadi paling utara banget gitu lah. Ya. Paling utara banget. Jika ketinggian bintang Polaris dalam satuan derajat nyatakan dengan H. Ya. Nah, bintang di jadi ini pengamatnya di mana ya? Satu tempat di belahan bumi utara. Nah, ini kan juga tepat di belahan bumi utara juga ya, Pak. Jadi cukup ngeliat ke atas aja dia, Pak. Jadi mungkin dia nggak perlu penambahan-penambahan gini, Pak. Jadi ya gini. Jadi gimana tuh? Ya, jadi dia emang di utara, Pak. Jadi kayak malamnya udah kelihatan bintangnya gitu, Pak. Jadi ya bintangnya ya di H gitu, Pak. Di H. Berarti Iya. sama ya? Iya sama, Pak. Saya lihat-lihat di stellarium dikit-dikit, Pak. Oke, ya. Ini jadi bintang ini terletak di KLU ya. Iya, Pak. Kutub Langit Utara ya, memang ya kita anggap dekat-dekat bintang utara lah gitu. Jadi berubah ke sini. Oke. Ini posisi kita di sini ya. Iya, Pak. Horizon berarti dia ada di KLU. Misalkan di sini ada KLU. Nah, di sini ada KLS ya. Oke, jadi Iya, Pak. KLU ini adalah pusat posisi polaris tadi. Ya. Nah, polaris ini dinyatakan dengan H. Jadi misalkan sudutnya kalau dari sini ke sini berarti H ya. H-nya derajat, maka maksimal ketinggiannya ada di 90 derajat ya. Iya, Pak. 90 derajat. Oke. Maka letak lintang tempat dalam satuan derajat adalah oke. Jadi ini sebenarnya jarak KLU ke horizon ini adalah jarak lintang ya. Gitu. Betul. Jadi kalau KLU-nya berada di ketinggian H derajat berarti lintangnya ada di seperti itu. Ya. Nah, benar tadi kalau kita berada di kutub utara, misalkan ya bintang polaris berarti ada di atas ya.
Iya, Pak. Nah, kalau kita berada di kutub selatan dan sebagian berada di selatan, ya berarti udah nggak bisa ngelihat. Gitu. Kita tidak akan bisa melihat bintang polaris seperti itu. Nah, untuk beberapa tempat di belahan bumi selatan, ada beberapa waktu bisa melihat bintang polaris ini, ya kan? Karena asumsinya kalau kita bisa melihat bintang polaris, itu posisinya di sini. Nah, gitu. Nah, berbeda dengan horizon yang kemarin, kita kan kemarin belajar menentukan apa horizon ya. Iya, Pak. Nah, seperti ini. Misalkan kita tingginya segini ya. Maka yang bisa kita lihat cuma sebatas ini sampai sini ya. Gitu ya. Yang Gimana, warna Pak? biru. Yang bisa kita lihat di permukaan bumi adalah yang warna biru ya. Maaf, Pak. Itu gambarnya masih putih, Pak. Mungkin Bapak lupa share screen. Oh, masih putih. Oh, sorry, sorry. Iya. Nah, gitu. Nah, ya. Yang sebelah kanan. Saya gambar lagi. Ya. Jadi kalau saya ada di sini, tinggi, maka batas horizon itu ke sini, ini ke sini. Gitu. Jadi batasnya cuma ini doang, horizon ya. Tapi bila objeknya itu adalah sebuah bintang, katakanlah polaris di sini. Nah, ini kan posisinya sangat jauh ya. Iya, Pak. Nah, jadi sepanjang diameter ini semua bisa melihat polaris. Gitu. Karena cahaya yang datang ke bumi dianggap tegak lurus ya. Gitu. Jadi selama kita ada di sepanjang diameter yang warna katakanlah yang warna merah ya, maka bisa melihat polaris. Gitu. Sehingga setiap tempat yang ada di warna biru di sini dari KLU ya, nah sampai di sini, nah ini bisa melihat bintang polaris. Kira-kira gitu. Oke, bagus Daryl. Nomor H. Nah, ini juga bagus nih kalau kamu sudah tahu jawaban nanti bisa dibuatkan video. Ya, kamu bikin pembahasan, nanti kamu bisa menjelaskan. Nah, gitu kan. Jadi kita bisa kolaborasi nih. Ya. Iya, Pak. Oke, berikutnya nomor 8. Nomor tujuhnya pernah kita bahas. Oh, harusnya kita taruh di atas aja ya. Tapi nanti deh. Kita selip-selipin di atas gitu. Silakan Daryl nomor 8. Ya. Midnight Sun adalah fenomena keberadaan dan teramatinya piringan matahari di atas horizon suatu tempat selama 24 jam terus-menerus per hari selama musim panas. Hal ini dapat diamati di kota, dari kota. Nah, ini berarti kota tersebut siang hari selama 24 jam. Yang pasti bukan Jakarta ya. Iya, Pak. Gitu. Kalau bujur berpengaruh nggak? Bujur, letak bujur. Enggak sih, Pak. Oke, bujur tidak berpengaruh ya. Itu hanya menentukan waktu saja.
Iya, Pak. Ini kalau teramatinya piringan matahari di atas horizon satu tempat selama 24 jam, itu kan artinya daerah-daerah kutub, kan ya, Pak? Ya, tapi di sini di musim panas. Oke, bolehlah daerah kutub. Ya, musim panasnya, ya musim panas Eropa gitu kan, Pak? Ya bisa aja tempat itu ada di selatan. Gitu kan? Tapi kan beberapa ada syaratnya kan? Ya, gitu lah, Pak. Mana? Engkau saya sih Swedia ya, Pak. Jadi kita cukup Eh, mencari alasannya kenapa? alasannya ya dia paling mendekati kutub. Dan ya dari beberapa yang saya teliti gitu ya, Pak. Oh, kamu neliti juga ya? Mungkin dikit, Pak. Ini kan deklinasi kita kan 23 gitu ya, Pak. Ya. Ini nanti bakal bergeser ke utara gitu, Pak. Ya. Bergesernya sebesar berapa kali ya, Pak? Dua kali ya. Geser sebesar dua kali gitu, Dua Pak. kali Mungkin selama berapa lama? selama musim panas, selama ya 3 bulanan gitu, Pak. Nah, terus? Ya, jadi sekitar 60-an kita temuinnya, Pak. Oh. Hehe. Ya. Ya, betul. Jadi, sebenarnya soalnya tricky saja ya. Kita tinggal cari yang lintangnya paling besar, sudah pasti. Gitu kan? Iya, Lintangnya Pak. paling besar. Oke, betul di Swedia. Oke, ini juga sama ketika apa? Sama seperti kasus yang di atas ya. Jadi batasan kita bisa melihat bintang itu berarti sampai sudut 90 ya. Jadi kalau matahari ini ada pada tadi yang kamu kasih contoh di 23 ya kan? Jadi kalau kita gambarkan lingkaran. Sini ekuator ya. Sama matahari di 23 gitu di atas ya. Yo, iya, Pak. Di atas. Oh, ini bentar. Kutubnya dulu kita miring 23 derajat ya. Iya, Pak. Ini porosnya. Oke, berarti matahari ada di sebelah kiri ya. Iya, Pak. Matahari. Jadi di sepanjang ini kita bisa mengalami siang, bisa melihat matahari. Gitu. Ya. Sepanjang ini akan mengalami siang. Jadi tegak lurus ke arah matahari ya. Iya, Pak. Tegak lurus ke arah matahari. Jadi sepanjang warna merah ini bisa melihat matahari. Tapi ada sebagian yang berwarna biru, ini tidak akan melihat matahari. Mungkin saya ambil warna hijau ya. Iya, Pak. Nah, yang hijau ini nggak bisa lihat matahari nih. Karena udah kelewat lebih dari 90 derajat ya arahnya ya. Iya, Nah, Pak. karena ini muternya juga seperti ini, maka sepanjang ini juga tidak akan bisa melihat. Gitu. Iya, Pak. Ya, karena muternya seperti ini ya. Nah, gitu. Mungkin kalau di sini masih bisa lihat nih, malam. Tapi
naik ke sana dia masih siang. Nah, jadi maksimal 90 kurang 23 berapa? 90 derajat dikurang Kurang 23. Berapa nih? 26. Berapa ya, Pak? 67. 67, ya. Oh, kalau 23,5 berarti 66. 66,5 ya? Iya, Pak. 66,5. Jadi kalau di sini adalah ekuator, ekuator berarti lintang 0 derajat ya. Lintang 0 derajat, maka batasnya itu 66,5. Nah, ini 66,5. Jadi 66,5 masih mengalami siang. Tapi ini lintang selatan. Kalau lintang utara berarti batasnya berapa nih? Lintang utara berarti batasnya Nah, sini. ya 6,5 lintang utara juga. 6,5 lintang utara. Jadi di Iya. bawah 66,5 masih mengalami malam. Nah, batasnya kan di sini ya. Nih. 66,5 lintang utara ya. Nah, di daerah sini dia masih malam. Sepanjang ini ya. Nah, kalau udah ada daerah yang warna biru, nah ini sudah siang terus ya. Iya, Pak. Ini siang terus nih. Oke, kira-kira gitu. Karena waktu malam harinya masih ada di sini, masih bisa lihat matahari. Nah, dari di sini masih bisa lihat matahari, kira-kira gitu. Oke, jadi cari yang lebih dari 66,5 derajat lintang utara. Oke, tapi sebenarnya kita cukup cari yang paling gede aja ya, lintang utaranya ya. Iya, Pak. Atau ada angka yang paling besar di lintang selatan, bisa juga. Gitu. Ya kalau nanti lintang selatan ada angka yang lebih besar, ya berarti itu dia. Tapi tidak akan di bawah 66,5 ya. Artinya angka yang lebih dari 66,5 itu cuma ada satu. Oke. Jadi ini sebenarnya tidak perlu hitungan ya. Oh, ini udah bisa diperkirakan. Iya. Oke, bagus, Daryl. Kamu udah bisa jawab. Nah, next, mungkin kalau yang kamu udah bisa jawab, bisa ada videonya, ada pembahasannya. Nanti kita bisa langsung skip ke soal-soal yang lain. Kira-kira iya, gitu ya. Pak. Oke, berikutnya nomor 9. Udah pernah belum ya nomor 9? Ini harusnya kita... Bentar, kita cek dulu. Nah, ini ada nomor 9. Tapi ini kayaknya materi kinematika ya, tentang fisika ya. Harusnya Tahu, kita Pak. udah bahas di sebelumnya nih. Kira-kira udah pernah dibahas belum nih? Lupa, Pak. Oke. Oke, silakan Dara dibaca. Wahana antariksa Voyager diluncurkan pada bulan September 1977. Saat ini Voyager diperkirakan berada di 151,9 astronomical unit dari matahari dan sedang bergerak menjauhi matahari dengan kecepatan 6,1155 kali 10 angka 7
meter Oh, per iya, jam. betul. Jika wahana ini bergerak menuju ke arah Proxima Centauri dengan kecepatan yang konstan, jarak ke Proxima Centauri adalah 1,29 parsec. Maka waktu yang diperlukan untuk mencapai bintang ini adalah Oke. Ya. Jadi ini bagus nih sepertinya 10 pangkat 7 ya. 10 pangkat 7. iya, Pak. Jadi Voyager menjauhi matahari, katakan ini adalah matahari. Proxima Centauri ada di sini. Kemudian 151,9. Oke, jadi satelitnya ada di sini ya. AU. Kemudian bergerak sana ya. V sama dengan 6,1155. Nah, ini pakai semua nih kalau ada kayak gini. 10 pangkat 7 meter per jam ya. Jika wahana bergerak ke arah dengan kecepatan konstan. Nah, ini jarak. Ini jarak dari mana ini? Dari 1,295. Jarak dari matahari ke Nah, itu. betul. Ya, jadi sepertinya soal mudah tapi dikerjain di satuan nih. Semua variabel satuannya beda-beda. Di sini ditanya tahun, ini meter per jam, kecepatan, posisi awalnya 151,9 AU dalam astronomical unit. Tapi jarak matahari ke Proxima Centauri dalam TC, parsec. Silakan Daryl. Mana ya, Pak? Berapa lama nyari T? Rumusnya apa nih? Ya, itu dia, Pak. Apa ya, Pak? Kan rumusnya GLB doang. S per T, ya kan? Yang ditanya apa? Oh iya, yang ditanya ya waktunya Pak T yang ditanya, Nah, periode. periode. Waktu. Beda lagi kalau periode. Periode ntar satelitnya balik lagi dong. Satu periode. Oh iya Pak. Berarti kalau T apa? Persamaannya. Sama dengan ya S dibagi V. Oke. S-nya berapa? Jarak dari mana ke mana S-nya? Matahari, satelit, PC, Proxima Centauri. Jaraknya yang mana? Yang mana ya, Pak? Kalau V-nya yang mana? Kalau V-nya ya itu yang 6,1155. S-nya yang mana? Oh, mungkin 151,9, Pak. Ya. 151,9. Atau mungkin dikurang juga ya, Pak. Yang mana dikurang? Dikurang atau yang mana? Mungkin 1,295 kurang 151,9 gitu. Iya, betul. Karena satelitnya kan menuju Proxima Centauri. Oke, betul. 1,295 PC dikurang 151,9 AU. Nah, sebenarnya udah selesai nih. Silakan Darel dicari dulu.
Ya, saya dapatnya sekitar segitu, Pak. Dikali 10 pangkat 6. Oke, sebentar. Serta ekstern. Oke, dapatnya berapa, Daryl? Bisa diulangi? Mohon maaf. Saya dapatnya minus 2,4626 Loh, kok jadi kali minus? 10 pangkat minus. Weh, nggak tahu, Pak. Satuannya samain dulu. Ini kan PC, ini AU. Ini Oh, aja iya. kita belum jadiin tahun nih. Meter per jam. Kamu mau Iya. pakai jaraknya, satuan jarak pakai apa? Pada tahun lah, Pak. Satuan jarak. Oh, satuan jarak pakai PC. meter lah, Pak. Ah, pakai meter. Berarti kita ubah dulu. Satu PC atau satu parsek berapa meter? Apa ya, Pak? Kamu punya catatannya nggak? Coba dicari di itu. Satu PC berapa meter gitu. Jadi kalau kita kesulitan, satu PC berapa meter? Kalau nggak ada meter ya kilometer lah. Kemarin kayaknya kamu hafal nih. Satu PC itu 3, berapa? 26 tahun Itu cahaya. ampere, Pak. Iya, tahun cahaya, Pak. Satu PC sama dengan kalau dalam kilometer. Nah, gini. Satu light, satu PC sama dengan 3,26 light year. Tapi satu light year sama dengan 9,46 kali 10 pangkat 17 gitu. Nah, tinggal Kalau saya di dikali. Google, Satuannya apa itu? itu sentimeter, Pak. Sentimeter. Oke, kamu maunya dalam meter ya? Iya, Pak. Ya udah, berarti jadiin meter berapa nih? 30,9 kali 10 pangkat 15 meter. Nah, jadi kamu ganti 1,295 kali. Ya lebih baik kamu tuliskan dulu angka-angkanya ya. Iya, Nanti Pak. ngitungnya belakangan supaya nanti lebih akurat. Ya. 151,9. AU, AU-nya jadi meter coba. Berapa? Itu 1.496 dikali, ya kan 1,496 dikali 10 pangkat 8 kalau nggak salah ya. 496 kali 10 pangkat 8 apa nih? Meter apa kilometer? Kilometer, Pak. Ya, kalau jadiin meter berapa? 10 11 ya, Pak. 10 pangkat 11. Ya, pangkat 11. Berarti kalau pangkat 8 itu kilometer, tinggal tambahin 3 jadi pangkat 11 meter. Dibagi 6115 kali 10 pangkat 7. Oke, ini sudah meter ya. Nah, jam. Jam langsung mau dijadiin tahun nggak? Atau jam dulu? Langsung aja, Pak. Nah, satu jam berapa tahun?
1 jam. 1 jam ya berapa ya, Pak? 1 tahun berapa jam? 24 dikali 365 sama dengan Oh, itu berarti jam ya. Maka 1 jam tinggal dibalik aja. 1 per 365,25 ya. Kali 24 ya. Nah, 24. Ini sudah menjadi tahun. Lah, hitungnya gimana nih? Ada per, di bawahnya ada per lagi. Gimana, Dara? Ada per lagi itu. Jadi gimana ya, Pak? Nah, jadi gini. Ini kan di bawahnya 1 per ya. 1 per 365,25. Oke. Yang di atas 1,295. 30,9. 10 pangkat 15 dikurang. Kali 1,496. 10 pangkat 11. Per. Nah, di sini 6,115 10 pangkat 7, ini udah meter ya. Iya, Pak. Dikali 365,25 kali 24. Nah, ini kan tadi per 1 ya. Jadi dibalik. Nah, ini sudah menjadi meter per tahun. Nah, ini kan yang di atas sudah jadi meter ya. Iya, Pak. Nah, jadi meter sama meter coret, maka hasilnya nanti sudah dalam tahun. Gitu. Karena di sini ada beberapa tahun. Oh, ada yang detik juga ya. Ya udah, nanti yang belakang kita lihat yang detik lah. Oke, silakan dihitung. Hitungnya gimana nih cara kamu menghitung nih? Wow, ribet. Biasanya gini, kalau ada yang pangkatnya gede, ya kan ini kan 10 pangkat 15 ya. Ini 10 pangkat 11 ya. Tapi kalau kamu pakai kalkulator sih bisa ya. Kan bisa kan langsung eksponen ya, kali 10 pangkat gitu ya. Ya bisa, Pak. Di sini yang nggak bisa kalau persamaan doang, Pak. Oh, ya udah. Ini 30,5. Saya ngitung dari sini aja ya. Iya, Pak. 1, 2, 9, 5. Kalau eksponen pakai apa ya? Oh, 10 pangkat. Kali 30,9. Kali 10 pangkat 15. 15 mau nggak nih? Oh, dia bisa pakai E. Nggak mau deh.
dikurang 151,9. Apakah udah dapat, Daryl? Ya. Saya 74607. Berapa? 946. 74 74607. 74607 Enam sembilan, ya, koma 69. 69. 696 ya? Iya, Pak. Iya. Oh, itu berarti 74.000 ya? Mungkin. Nah, ini yang paling dekat berarti 74.000. Paling gitu. Kecuali hasilnya beda. Nah, itu harus kita cari-cari gitu. Ya. Oke, yeah. Silakan. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Sudah bagus, sudah mendekati lah. Bapak dapat 3,09 parsec itu dari mana, Pak? Yang mana? 30,9. Kan Kayak tadi kamu gitu, Pak. sebutin. Satu likir berapa tadi? Ya, 3,26. 1 parsec sama dengan 3,26 26. likir. Nah, satu likir berapa? Berapa kilometer? Satu likir. Tadi kan kamu nyebutin tuh. Satu parsec, 3,26 likir. Satu likir berapa kilometer gitu. Nah, itu Kalau saya Bapak kata kaliin. ini, Pak, satu coba. Hah? Ya, Pak, satu letter itu sebenarnya sama dengan 9,46 dikali 9, berapa? 9,46 dikali 10 pangkat di 10 pangkat 17 17 sentimeter. Nah, sentimeter. Iya, kalau sentimeter ke kilometer kan berarti 10 pangkat 12 ya. Kurang 5 ya. Senti ke meter 2, meter ke kilometer 3. Jadi total 5, maka ini 2. Nah, ini dikali sama 3,26. Oh. Kali 9,46 kali 10 pangkat 12 kan? 3 kali Iya, Pak. 2. Nah, coba kaliin berapa? Tadi saya langsung kali. Jadi biar langsung dapat meter. Ah, iya benar, Pak. 30,9 gitu. Ya, gitu. Iya, Pak. Ya. Jadi kan kadang kita dapat data, wah ini kok nggak dalam langsung ke meter, adanya likir. Satu likir baru sentimeter lagi. Nah, itu caranya ya. Iya, Pak. Daripada kita menghitung dari awal. Oke, ini saya coba cek dulu. Ini dikali. Dibagi. Dibuka. Oke. Enam koma 115. Oke, 74.000 ya, Daryl ya. Ya, 74.000-an lah. Ya, bagus. Jadi sekitar 74.000 tahun. Kayaknya kalau detik, memang pinter juga mereka kasih detik angkanya cukup besar ya. Jadi kalau mau nembak-nembak juga, ya mau nggak mau harus ngitung dari awal ya. Ini pun juga mirip-mirip ya sebenarnya ya. Kadang memang suka ada jawaban-jawaban yang paling simpel gitu. Ini kan bentuknya paling simpel ya. Mungkin, Pak. Nah, mungkin bisa diarahkan ke sana gitu kan. Iya, Pak. Oke, silakan. Sejauh ini apakah ada pertanyaan? Nah, ini ya, sudah ada mulai sih, Pak. Bagus gitu. Nah, nanti yang belum, kamu coba kerjain dulu ya. Iya, Pak. Ntar kalau kamu udah,
apa, baru kita bahas di sini, ya kan? Kalau ada kesulitan, nanti kita akan bahas ke soal-soal yang lain gitu jadinya, yang kamu kesulitan di soal-soal tersebut. Oke, itu udah bagus, yeah. Daryl. Berikutnya, mungkin kita sampai di menjelang asar ya. Dua, satu atau dua soal lagi ya. Nih, kamu ada persiapan gak nih ke masjid? Mandi udah? Mandi, ya udah, Pak. Udah jam 10. Udah jam 2. Nyatanya sih 2. Pengen mandi lagi sih, Pak. Iya, Oh, mandi soalnya lagi. sunlight-nya sore gitu, Pak. Sore mulai jam berapa? Bisa sore, Pak, langsung. Mau langsung mandi gitu, sebelum masuk. Oh, iya. Ini udah 37. Kamu mandi berapa Iya. lama? Sejam ya? Oh, kagak lah. Ya, satu soal lagi nih, Pak. Bisa lah, Pak. Satu soal lagi ya. Yo, Oke. iya, Pak. Nomor 10 teori, nomor 11-nya 11 sudah pernah kita bahas, tema fisika. 12 ini juga tema fisika, sudah pernah kita bahas. Ini, oh ini ada gambarnya nih, bentar. Kayaknya kita pernah ngerjain nih. Tapi ini soalnya berseri nih. Apa maksudnya menggunakan data yang sama? Nah, ini dikasih gambar kayak gini nih. Oke, ini saya coba perbesar dulu. Oh, ini kayaknya bisa di copy text ya. Sebentar nih, saya coba copy text. Oke, gambar ini nanti digunakan untuk soalnya, saya ambil taruh sini aja. Ini kayaknya kamu udah bisa ngerjain kalau soal-soal kayak gini. Yang mana lagi? Oh, gini. Hehe. Bentar. Saya rapikan dulu. Saya nggak bisa ambil ininya nih. Mau dirapikan. Oh, ini masih kepilih yang itu. Jadi biar samping-sampingan gitu. Jawablah pertanyaan berikut benar atau salah. Nomor 13. Ini ada. Oke. Nomor 13. Dia mau. Oh ya udah. Oke, pertanyaan berikutnya pilihannya benar atau salah ya? Iya, Pak.
Oke, nomor 13. Ya, silakan dibaca dari Oke, peta bintang peta. di atas menunjukkan daerah fase bintang Taurus. Area putih yang dikelilingi area abu-abu. Sumbu mendatar menunjukkan asensi orbital dalam satuan jam dan sumbu tegak adalah deklinasi dalam satuan derajat. Di bagian bawah peta bintang terdapat skala magnitudo bintang. Mulai bulatan paling besar menunjukkan magnitudo sumbu 0 hingga paling kecil magnitudo sumbu 6. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan pilihan benar atau salah. Ya. Seluruh generasi bintang Taurus berada di atas atas bidang ekliptika. Oke, benar nggak? Enggak, ada yang di bawah jelas itu. Alasannya yang mana? Ini kan gambarnya kelihatan. Gitu. Nah, gitu. Ini kan garis itunya kan, Pak. Dari siapa? Garis apa tuh? Garis batas bidang ekliptika gini, Pak. Ekliptika. Ekliptikanya bukannya di nol. Yang Nol mana, Pak? derajat. Nol derajat. Maksudnya gimana, Pak? Ini kan garis ekliptikanya, Pak. Mana? Keterangannya di mana? Yang biru. Iya, yang biru, Pak. Ada keterangan nggak di sana? Terangan. Keterangan maksudnya Maksudnya garis gimana, Pak? biru itu adalah ekliptika gitu. Dari tulisannya, Pak. Mana? Nah, gitu. Nah, ada Oke. tuh. Berarti sebagian besar ada di selatan ya. Iya, selatan, Pak. Oke. Nah, ini biasanya kalau grafik-grafik ini cukup beruntung. Maksudnya data-data itu sebenarnya udah ada di sana. Jawaban udah ada di sana. Gitu, ya. Oke, bagus. Jadi lebih dari separuh itu ada di bawah ekliptika. Nomor 14 ya. 14, bentar, saya coba geser lagi. Biar kelihatan. Salah. Ya, 14 Daryl. Oh ya, dari Elnet, Beta Tauri hingga Omicron Tauri berjarak sekitar 40 derajat. Wah, saya belum nemu ini. L beta Tauri sama Omicron. Ketemu nggak? Ya, ini kelihatan Elnet Pak, di sini satu Elnet. Nah, Wah, itu hebat Tauri. kamu. Ya, Tauri di mana ya? Di atas, di kiri. Gadis. Kelihatan kayaknya ya, Pak. Ada ya? N45 hingga Omicron Tauri berjarak sekitar. Ada ya? Perseus. Oke, mungkin di zoom ya. Gambar aslinya saya zoom ada nggak? Elnat ada. Nggak ada ya, Daryl? Oh, ini saya nemu, Pak. Di mana? Dia memang nggak ditulis ya, Pak. Tapi ngintip-ngintip dari Di mana coba? Tandain. ngintip-ngintip dari stellarium. Oh, ada. Ada, Oke, Pak. bagus. Coba-coba di-share, Daryl, dari kamu. Ada nggak? Share ya, Pak. Oke. Iya. Mulai share screen. Wow, This ini will kamu outstop. Ya, gitu.
Nah, situ, Pak. Nih, Omicron Tauri. Mana dia? Oh, jauh di bawah ya. LNAT-nya? LNAT-nya di sini, Pak. Tuh, kelihatan. Oh, Nah, berarti gitu. agak ke kiri ya. Kok Iya, Aldebarannya Pak. di sebelah kiri ya, bukan di sebelah kanan ya? Nah, kita kan perspektifnya dari Oh iya. mana ya, Pak? Sebelah sini, ya. Berarti ke arah Aldebaran ya? Iya, Pak. Aldebaran Kita jauh pakai share screen lagi. dari searah ya. Tadi searah berarti Elnat Aldebaran kayaknya ke sini nih. Iya, Pak. Sudah Iya. segitu. Iya. Kita tahu kan agak jauh ya. Tapi kita nggak bisa bilang juga ini. Yang ini bukan nih daerah sini. Iya, Pak. Dari situ, Pak. Berjarak sekitar 30 40 derajat, benar nggak? Iya, Pak. Sekitar 40 derajat. Mana ya, Pak? Derajat yang kita ambil, dari mana ya, Pak? Ini ada indikator derajatnya sih. Nggak ada. Iya, ini di sini LNET kita dapat sekitar apa ini? Kita Nah, dapat kalau kita dari kita situ bisa langsung ketahuan itu derajatnya. nah Itu berapa ketahuan coba? ini sekitar segini dan Omicron dapatnya sekitar gini derajatnya, Pak. Jadi nggak derajat dong, Pak. Gak muncul derajat. Iya, gitu kan, Pak. Ya kalau ke sini kita anggaplah 10 plus 10 ini 30 lah ya. Berarti tingginya Iya. sekitar 20 ya. Iya, 20. Ya, nggak nyampe gitu sih, tapi ya Kan kalau gitulah. jarak dari sini ke sini sisi miring. Ini yang horizontal Ah, berapa gimana? nih? Kalau horizontal. Horizontal. Ini Ini mungkin berarti. tengah-tengah ya. 5,5 ya. Nih, jam, pakai jam. Bisa nggak ngerubah jam jadi sudut? Ya, Pasti mungkin bisa ini nih, Pak. 4. Ini ambil aja 4,5 jam ya. Iya, Pak. Berarti selisihnya berapa jam nih? Eh, Empat bukan setengah, empat tiga setengah, setengah, Pak. 3,5. Berarti selisihnya berapa jam? Selisihnya 2 jam. Nah, 2 jam. Kalau 2 jam berapa derajat? Ini berapa ya? Berapa, berapa, berapa? Nggak tahu, Pak. Lupa. Satu putaran berapa, satu periode berapa jam? Satu hari. 1 hari 24 jam. Satu hari itu satu putaran berapa derajat? 1 hari 360. Nah, 360 bagi 24 berapa? 360 dibagi 24 sama dengan 15, Pak. 15 berarti 2 jam berapa derajat? 30 derajat. Oke, 20, tinggi 20, alasnya 30. Berarti sisi miringnya berapa? Oke, Pak. 20. Pakai apa nyarinya? Oke, trigonometri, Pak, biasa. Ya, berapa coba? Akar 20 kuadrat ditambah 30 kuadrat. Nah, gitu. 10, 10 akar 13, Pak. Jadi berapa tuh? 10 akar 13. Eh, nggak nyampe 2. 40 ya? Nah, di apa tuh? Tanggung sih, Pak. Dia 36,0. Berarti nggak dapet. 36,0. Tapi ini kalau dibuletin jadi 40 juga ya? Ya, gitu-gitu lah, Pak. Tapi jauh ya? Ini harus perkirakan juga. Walaupun di sini sebenarnya kurang dari 20 juga sih ya. 20. Nah, ini kita harus pinter-pinter mengambil ini nih, range. Ya mungkin kalau kurang dari 20 nih mungkin 35 ya. Kurang dari 35 dibuletin udah 30 ya. Iya, Pak. Udah, itu dia. Ini tadi 13. Oke. Sementara itu ya, Daryl ya.
Nanti kita lanjutkan Ya, lagi. Pak. Mudah-mudahan bisa siap-siap langsung asar. Berarti semua ya. Yo, iya, Oke, Pak. sekali lagi terima kasih informasinya. Nanti saya akan cancel. Mungkin ganti besok. Besok mungkin istirahat dulu aja ya. Oke, Pak. Senin Istirahat, lagi ya, kita Pak. akan lanjut lagi Senin. Baik, mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Iya, Pak. Seperti biasa, mungkin kalau hari Senin jam 1 ya. Jam 1 Iya. nanti yang fisika biar sore. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Berarti, oh ya, Daryl, berarti sunlight masih, oh, sudah putus. Oke, terima kasih.